Awas, pesakit jantung. Sebelum anda terfikir sebarang prosedur jantung, ambil tahu sendiri tentang 6 penipuan rawatan jantung biasa. Ini mampu menyelamatkan nyawa anda. Penipuan 1. Jalan pembedahan pintasan koronari sahaja jalan terbaik. Ia adalah palsu. 85% dari pembedahan bypass adalah pesakit yang tak memenuhi kriteria. Lebih dari separuh pembedahan bypass gagal dan yang berjaya, 30% dari graf vena akan tersumbat selepas setahun pembedahan. Penipuan kedua, angiogram adalah jalan terbaik bagi mengenal pasti risiko penyakit jantung tersebut. Salah, prosedur angiogram adalah mahal. Ketepatan tentang penutupan arteri cuma 25% sahaja. Lagi agresif kita rawat penyakit jantung, lebih baik. Hakikatnya, jauh sekali. Masyarakat telah direka untuk menerima pilihan yang popular dan mahal. Ini memberi keuntungan besar kepada pakar bedah dan syarikat perubatan. Kunci kepada jantung yang lebih sihat adalah jauh lebih ringkas, kurang sakit dan lebih mampu milik. Penipuan yang keempat, mengambil dadah statin bagi mengurangkan kolesterol tinggi akan mengurangkan risiko serangan jantung atau strok dengan besar. Bukan kolesterol saja bahan yang menyebabkan arteri tersumbat. Penipuan kelima, anda tidak boleh keluar dari sejarah keluarga yang ada penyakit jantung. Ini hanyalah mitos. Genetik hanya mampu membuat kita lebih mudah terdedah kepada sakit jantung. Tetapi tidak semestinya. Kita sentiasa mampu mengelakkan strok dan serangan jantung. Penipuan keenam, sakit jantung ialah 100% masalah fizikal. Ini tidak benar. Stres mampu menyebabkan masalah jantung lebih dari sebab-sebab fizikal. Ketahui kebenaran, elakkan ditipu, percayakan hanya yang terbaik. Tekan link di bawah untuk mengetahui bagaimana artery cleanse mampu bantu mencegah serangan jantung dan strok secara semula jadi.